Pemirsa, panitia Pujo Wali ke-25 Pura Giri Kusuma Bogor menggelar puja yang dihadiri 100 pinandite se-Jabodetabek. Santi Puja merupakan kegiatan memanjatkan doa-doa suci ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar Pujo Wali berjalan lancar dan baik, serta seluruh umat selalu dianugerahi kerahayuan. Panitia Pujo Wali ke-25 Pura Giri Kusuma Bogor menggelar kegiatan Santi Puja yang dihadiri 100 pinandite se-Jabodetabek. Rangkaian-rangkaian kegiatan menyambut Pujo Wali Pura Giri Kusuma Bogor sudah dilalui diantaranya dengan kegiatan rapat-rapat panitia, ngayang-ngayang umum membuat menjahitan oleh Serati Banten yang diikuti Serati Banten Pura-Pura se-Jabodetabek. Kegiatan dilanjutkan dengan Nunas Tirte dan Mekemit. Sebelum dilanjutkan Santi Puja diawali dengan kegiatan mesi mekrame antar umat Hindu meningkatkan jenana atau ilmu pengetahuan perihal ajaran agama Hindu. Kegiatan Santi Puja dipuput oleh Ide Pandita Dharma Putra Paseban dari Geria Rempoa Tangerang Selatan. Salah satu ketua panitia Puja Wali ke-25 Pura Giri Kusuma Bogor Iwayan Nurjaya mengatakan kegiatan Santi Puja merupakan kegiatan memanjatkan doa-doa suci ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa agar Pujo Wali berjalan lancar dan baik serta umatnya selalu diberikan kerahayuan. Wow, pertama kali kocap pikirin Pura Giri Kusuma niki untuk Santi Pujo teman-teman pinandita sampun sering diundang se-Jabodetabek ya Pak. Se-Jabodetabek enten usulan usulan para pandita driki nggih harus dilaksanakan pada Pujo Wali sekarang karena ini Pujo Wali Perak niki yang ke-25 kenten. Nggih, pada prinsipnya kami selaku panitia niki sangat-sangat mendukung kegiatan niki. Sandokan niki hal yang baik. Nah, kemarin kami juga sudah melakukan puja Dharmotule ada kegiatan online, ya? Yang perdana maksudnya itu supaya aura Pujo Wali itu sudah terasa oleh warga. Kan becik nanti kemarin komentarnya gitu, diharapkan kegiatan Dharmotule ini ke terus dikembangkan di panitia supaya perayaan Pujo Wali yang ke-25 ini berjalan dengan baik, lancar, lambda karya kan dapat memberikan manfaat juga terutama pada warga kami yang ada di Bogor ini. Seperti diketahui bahwa Pujo Wali ke-25 Pura Giri Kusuma Bogor jatuh pada Purnama Kapat. Dari Bogor, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melapor.